Awal mula filmnya Fuji di komen maghrib. Hari ini banyak banget yang komen aku belakangan ini maghrib. Pasti yang namanya M itu kan? Iya, pas di kamu waktu itu tuh asli dia. Gak tahu, aku blok. Kayak aku udah gak mau baca, ngapain toxic kayak gitu kan. Pas aku blok, tiba-tiba besokannya muncul banyak akun atas nama Novi. Jadi ada yang tahu dong kamu ngeblok Novi? Oh, no. Jadi waktu itu akun Novi tuh aku selalu cek kan followersnya yang berapa. Aku tag, oh yang ini orangnya. Okay. Komennya maghrib semua. Iya. Tuh sampai ke aku juga banyak banget. Aku tuh yang bikin aku dikatain maghrib juga kayak gitu. Jadi waktu itu aku sempat foto sama orang waktu aku lagi di luar kota, lagi di kerjaan. Terus jujur aja aku bare face, emang bare face aku jelek lah. Untuk mata aku lagi gede banget, gak makeup. Jadi jujur aja aku belum mandi karena aku ngejar pesawat kalau gak salah ya. Terus ada yang sadar, terus kayak, ayo kak foto dong, kak foto dong. Ada foto kayak gini, ada yang foto. Kayak gitu, terus kayak di upload, dianya cantik banget. Aku ya bener-bener kayak monyet tau gak. Tapi dia aslinya maghrib ya. Akun dia doang, tapi kan akun dia. Kemana-mana ya. FVP kemana-mana. Yang penting akunnya yang rame. Yang penting akunnya rame. Gak peduli nyakitin perasaan kita apa enggak ya. Aslinya gak maghrib ya guys. Cantik banget. Ini tenskin. Kampung. Terus jadi itu awal mula. Awal mulanya. Sekarang aku malah jadi pede. Dikatain maghrib kayak cerap-cerap aja. Lagian maghrib itu aku gak, harusnya gak negatif ya. Tapi sekarang orang pakai kalau itu buat. Untuk ngatain. Konotasi maghrib yang itu tuh kayak ngeledek kayak. Buluk. Iya. Jelek. Terus komen-komennya tuh beda banget sama di akun aslinya. Tapi emang apa sih? Di itu aku udah skill banget. Karena aku tuh ngedaki kayak jalan kaki 1 jam lebih. Sumpah aku udah gak karuan. Kan banyak paparazzi tuh. Terus kayak sejak itu komen aku jadi maghrib. Gak, ini tuh gara-gara netizen itu ngelampiasin perasaan mereka keselnya pada dunia, capeknya pada kerja, pada kita yang mereka lihat dari sosmed. Tapi gak apa-apa. Kita sih ambil positifnya aja ya. Positifnya engagement kita naik, red card kita bisa kita naikin. Red card Fuji udah main-main deh kayaknya. Iya apa dong. Gitu sama lah. Kita spill ya. Yaudahlah. Kita cuma cewek maghrib yang pengen belanja. Pengen cantik. Biar memenuhi standar kecantikan di sini. Biar kita menjadi pagi nih ya Novi. Tapi kamu ada pernah itu gak sih kayak kebawa perasaan? Kan aku lihat kamu sekarang udah kayak fun aja kan. Perasaan enggak sih. Tapi sekarang rame kontennya dia. Rame, seneng dia. Jago ya. Emang suka. Perhatian aja enggak apa-apa. Namanya juga manusia. Followersnya cepet naik gitu kan. Followersnya jadi cepet tapi jadi komennya negatif-negatif gitu ya. Tinggal aja semua.